Shit. Biar kocan, episode ke-9. Iya tuh. Episode kemarin yang terakhir itu ada wali kelas baru ceritanya. Wali kelas barunya cowok dan ternyata cowok itu yang pernah ketemu sama Miko Mahana tuh. Tonozen namanya. Gila, gurunya cowok ngajar di sekolah cewek loh. Kalau di genre lain udah ketebak kan jalan ceritanya. Miko ingat anjir. Oh, si Hana ingat. Si Miko lebih ingat anjir. Gila auranya deh. Jahat banget. Kok kamu merasa tak asing dengan megang roti anjir. Hana, Hana. Kan. Makan anjir, ternyata di Jepang ada juga ya orang yang ngumpet-ngumpet makan. Ada anjir, ada setan manjat. Goblok banget anjir. Udah siang-siang setan manjat anjir. Setannya lihat ke gurunya. Teng teng. Toko sekolah. Namanya roti yakisoba. 300 yen. Anjir, beli 3. Gila Hana dah. Aduh. Karbohidratnya ke dada semua anjir. Bukankah kerasukanmu itu tak memandang musim? Loh, si Hana belum ingat ternyata. Si Miko masih jelas banget lah. Si Miko nggak mau bantu ngingetin Hana. Kayaknya punya rencana lain. Karena Hana tak bisa melihat makhluk itu, mungkin guru itu tak meninggalkan kesan padanya. Seperti dia juga tak mengingat kami. Anjir, Miko hidupnya kenapa sih? Temen baiknya begitu, bisa lihat setan. Jika Hana mengingatnya, semuanya bisa makin ribet. Kampanye. Oh, tuh gurunya tuh. Gila dah. Anjir, serem banget. Wah, gila auranya loh. Ih, gila kayak beruang. Aduh, pakai ke toilet lagi. Aduh. Ya baik. Jika ini terjadi setiap hari, apa aku bisa terus mengabaikannya? Gede banget anjir, gila. Aduh. Aduh.
Kasihan buat Anjir Miko. Gak buat Miko. Shit. Aduh, makin gede anjir, anjir makin gede. Gila. Gila dah Miko. Aduh, mentalnya anjir kuat banget. Bisa lolos anjir. Ngapain anjir makan di toilet. Aduh bodoh banget dah. Gak usah tumbuh besar kalau kau makan banyak. Aduh bodoh banget dah Yuri ngapain lagi anjir tadi. Gila sekolahnya serem banget nih sekolahnya Miko. Kasihan. Baik banget Hana. Jadi lapar gue anjir. Sacir makan lagi. Aku tak senang kok. Semi-semi sundiri nggak jelas. Uduh, ada lagi dong. Tak kusangka dia adalah seorang guru. Itu apa anjir? Kacang. Nangis. Miko nggak kuat. Miko udah nggak kuat. Miko udah nggak kuat. Itu kasihan. Dia nangis aja deh. Dadah aja deh. Ya Allah. Dia makin nangis dong. Donat. Aduh. Hana jeplak banget nanya. Dapat donatnya.
Anjir, 20 dolar gratis. Gue juga mau, anjir. Aku gak takut sama yang begini. Pingsan lagi. Pingsan lagi. Rumah kengerian. Aduh, gila, gila, gila. Itu apa anjir tadi, sumpah gede banget. Suaranya dah kocak banget suaranya. Kenapa sih langsung dipeluknya begitu anjir? Miko udah suhu anjir, udah nggak peduli deh. Mentalnya Miko deh keras anjir, udah baja ya. Gue pernah sih masuk ke rumah hantu 2 kali deh kalau nggak salah. Lumayan sih emang. Miko sama Yuri udah santai aja lah. Dua-duanya dukun anjir. Gila, gila. Yuri. Bangunan terkutuk. Mikir aneh-aneh lagi nih. Imajinasinya Yuri kacau dan anjir. Kadang kocak anjir. Imajinasinya bodoh nih. Oh, ini kalau ada setan beneran epic anjir. Setan Ojisan. Demi donat.
Udah gak kuat. Pura-pura takut. Pura-pura takut anjir, saking saking udah kebal. Saking udah kebal nih, pura-pura takut sekarang. Dia tersenyum. Anjir udah kayak self healing anjir buat Miko. It's like kayak berobat. Setan asli. Setan asli. Untung si Hana ngomong tadi loh. Bu, yang dewasa berarti si Yuri nggak bisa ngelihat bener ya? Ada satu yang asli. Si Miko bingung anjir mau reaksi gimana. Aku selalu menahannya. Dan ngomong apa nih Miko nih? Senyum. Oh, yang paham dia doang. Aduh. Baca udah anjir, seru banget. Miko lega nih kayaknya. Mikir apa nih orang? Ditantang. Ditantang. Diuji. Aduh. Delapan enam. Oh, ini tempat si nenek masih tutup ya. Ngasih hormat. Godmother. Lagi apa nih aslinya nih? Hei, ke sawah.
Aku tak mau merepotkan putraku dan istrinya terus. Waduh. Duh. Siapa itu? Waduh. Wah. Bakal epic tuh kayaknya tuh. Oke guys, itu tadi adalah Miriko Chan episode ke-9. Thank you for watching. See you on next video. Bye bye.